Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini bersama gue di channel The Bruce Real Bio. Guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya guys. Jadi hari ini hari Jumat, berkah selalu bagi kita semuanya guys. Oke, jadi kali ini gua kedatangan paket ya guys, cukup lumayan besar. Nah, jadi paket ini kelanjutan dari project Scorpio ya, project Scorpio Supermoto. Paket ini isinya bisa kalian lihat, ini nama gua, terus ini pengirimnya. Nah, jadi di sini ada merknya ya guys, bisa kalian lihat, pokoknya tebak aja ini apa ya. Ini GRC, bukan GRC buat bangunan ya, muffler ya, muffler exhaust system. Jadi ini adalah knalpot. Belum di unboxing, gua mau jelasin dulu sebentar. Jadi gua pesen paket ini dari Jawa ya, Jawa Tengah. Iya, jadi gue palingnya kalau gak salah. Pokoknya ntar gue cantumin linknya di deskripsi. Jadi knalpot ini emang dikhususkan untuk mesin Scorpio ya guys. Jadi gue mesen untuk mesin Scorpio. Cuman untuk pas atau enggaknya ntar dirangka itu kayaknya belum pas ya, karena kan gue juga nggak langsung fitting ke bengkelnya, gue cuma pesan doang. Pasti ntar ada penyesuaian lagi guys. Oke, kita langsung saja unboxing paketnya. Seperti apa dalamnya? Guys, jadi paketnya udah kebuka. Jadi ini knalpot full system ya, bisa kalian lihat. Jadi ini ada silencer yang buat ke mesin, ini ada power boomnya juga guys, seperti kayak ini. Ntar gua close up. Terus di sini juga ada sambungan sini nih, sambungan ke silencer. Terus ini ada silencernya guys, kayak ini. Ini packagingnya cukup lumayan rapi ya. Terus kita juga dapat pair clamp untuk sambungan seperti biasa ya. Kita juga dapat stiker guys, stiker GRC muffler. Nah, jadi menariknya di sini, kemarin gue order itu kan ada lebih ya uangnya, jadi sellernya amanah banget guys. Nih gue dikasih amplop, jadi ini uang lebih gue ya, dikembalin sama dia guys. Tuh, beneran dikembalin, ini amanah banget sellernya. Oke. Oke guys, jadi ini gue close up, ini sambungan dari pipa yang mau ke mesinnya ya. Nah, cukup lumayan rapi untuk las-lasannya guys ya.
Jadi ini emang untuk mesin Scorpio, diameter lubangnya gue kurang tahu ya kalau untuk Scorpio berapa, pokoknya ini emang untuk Scorpio guys. Di sini juga terdapat power boom ya. Ini gue kemarin order yang suaranya gahar guys. Coba ntar kita cek sound kalau udah beres CPU nya terus ini ada sambungan, sambungan yang buat ke silencernya. Bisa kalian lihat, cukup lumayan rapi untuk sambungan las-lasannya. Nah oke okay guys, jadi ini silencernya seperti kayak gini. Nah ini suaranya gahar ya, gua ordernya yang gahar. Ini cukup lumayan rapih juga untuk sambungan-sambungannya. Bentuknya seperti kayak gini. Di sini ada nama brandnya, GRC Muffler Exhaust System. Terus yang jadi revisi sih menurut gua di bagian klaimnya di sini. Di sini agak kurang rapi ya guys. Jadi ini masih kelihatan terdapat repairan. Tuh. Jadi kurang rapi, ini doang sih yang kurang rapi menurut gua. Kalau untuk sambungan ininya rapi. Ini dalamnya seperti kayak gini guys. Nah ini yang tadi klaim per klaim buat sambungan. Terus ini stikernya juga. Oke okay guys, jadi menurut gue kesimpulannya worth it banget ya. Untuk harga sekitar 800 ribuan, kisaran 800 ribu ya guys, kita sudah mendapatkan knalpot dengan kualitas yang cukup baik ya. Ini udah cukup lumayan terkenal juga di kalangan anak supermoto ataupun di kalangan anak Scorpio ya. Nah, jadi cukup lumayan baik, las-lasannya juga cukup lumayan rapi ya guys, dan sellernya pun juga cukup ramah dan juga amanah guys. Pokoknya gue order knalpot ini dikhususkan untuk rangka full supermoto ya, bukan untuk rangka ori. Kita bisa request sih guys, gampang gitu. Nah oke okay guys, mungkin sekian dulu aja video dari gue. Pokoknya pantengin terus channel gue karena Scorpio Supermoto gue belum nyampe perakitan ya. Masih ngumpulin part-part yang dibutuhkan ya guys. Oke, okay. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe. See you di next video guys. Bye.